Sedangkan tarian itu bukanlah tarian Jepun, tetapi ia adalah tarian Melayu. Jadi joget Melayu tu sampai ada di Jepang, guys. Oh my god. Sumpah, saya kagum dan terharu melihat kesungguhan mereka belajar, berlatih dan memperkenalkan tarian-tarian Melayu kepada penduduk-penduduk Jepun. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu kejadian yang sangat menarik dan viral di Malaysia, guys, ya, dari sebuah akun Facebook, yaitu Lobak Merah namanya, guys, ya. Bila kau kawin dengan Johan Keri Asabah, nasib baik yang last tu pengantin lelaki dapat Pak Sadaqallahul Azim. Tahniah dan selamat pengantin baru. Semoga video ini dapat beri inspirasi kepada kita semua. Nah, di sini kreditnya ternyata daripada TikTok Faidi Mawardi, guys, ya. Di sini ada acara walimatul urus ataupun perkawinan pernikahan seperti itu, ya, guys, ya. Tapi bukan cuman gambar satu keluarga. Biasanya kan kita foto-foto satu keluarga gitu. Bukan, tapi di sini, guys, ya, haflah Quran bersama, guys. Satu keluarga antara besan kayaknya juga, ya. Mungkin begitu, ya. Oke, tanpa berlama-lama, jauh kita tengok video aja, guys. Let's go. Nah, ini, guys. Oh, suami tak. Berarti cuma keluarga dari istri, ya. Masya Allah. Masya Allah. Oh, istri dia juga. Seronok. Masyaallah. Suami, suami. Masyaallah. Wa
Sadaqallah. Masya Allah, Masya Allah. Allah di part terakhir, di part terakhir ya guys. Sadaqallahul Azim. Oke, kita akan kita akan melihat di sini guys ya, komentar-komentar sebentar di sini ya. Di sini mati kutu pengantin laki-laki, tapi mungkin beliau bukan sembarang orang juga. Kalau tak akan keluarga pengantin wanita menerima beliau sebagai menantu terbaik ya. Semoga dapat lahirkan ramai lagi qari-qariah yang celik Al-Qur'an. Selamat dan semoga berbahagia anak cucu. Amin. Awesome. Tak pandai siang. Apa tu, tak pandai ikan siang pun tak ada hal. Janji pandai mengaji, love sangat. Betul lah guys ya. Tak pandai bertaranum pun tak apa. Tapi yang terpenting adalah kita boleh mengaji, pandai mengaji macam tu guys ya. Alhamdulillah terbaik dan boleh dicontohi. Elok ganti nyanyian dan tarian. Betul sih guys ya. Masya Allah terbaik lah. Ini antara benda yang tak elok dilarang oleh ulama kerana perempuan menayang diri dan melenggokkan suara. Tapi dianggap baik disebabkan kejahilan masyarakat termasuk sebagian ustaz dan ulama hari ini. Ya ke? Berbeza pendapat, banyak berbeza pendapat macam tu guys ya. Kan kalau memang diharamkan macam tu, arah-arah pun takkanlah ada korek-korek macam tu kan. Eh, belajar dulu, belajar dulu sampai khatam Qurannya, kutubus sittah tu kan. Okey, kita lanjut guys. Di sini ada satu lagi yang kawan-kawan request kepada saya guys ya. Nah, jom kita tengok di sini ada saya cuma saya saja tarian macam tu ya guys ya. Jom kita tengok. Tahukah anda terdapat sebuah kumpulan tarian Melayu yang sangat aktif di sebuah kampung di kawasan pedalaman di Jepun. Yang paling istimewa, kesemua ahli kumpulan tarian ini boleh dikategorikan sebagai nenek kerana umur mereka berumur. Jadi joget Melayu tu sampai ada di Jepang guys. Oh my god. Umur 60 tahun ke atas, malah ada yang berumur lebih 70 tahun. Kumpulan tarian Melayu ini diberi nama Rama-Rama Cantik. Kumpulan tarian Melayu oleh nenek-nenek Jepun ini berpusat di Pekan Fukiage, Kagoshima, Jepun. Ha, korang cuba search kat Google Map, tengok kampung ke tak kampung Fukiage tu. Kumpulan ini diasaskan oleh Coordinator for International Relations atau disebut CIR yang pertama, iaitu saudara Syed Saleh. Saya punya senior lah. Saya merupakan CIR yang keempat dan menjadi tugas salah satu tugas saya sebagai Coordinator for International Relations ialah memberi sokongan kepada kumpulan Rama-Rama Cantik yang begitu aktif ini. Kumpulan ini dianggotai oleh 12 orang makcik-makcik ataupun nenek-nenek Jepun diketuai oleh Puan Sakurai. Kumpulan ini sangat aktif membuat persembahan dan memperkenalkan tarian-tarian Melayu di rumah orang-orang tua, sekolah dan juga semasa pesta ataupun festival yang diadakan di dalam kawasan Bandar Hioki. Mereka sangat aktif. Latihan diadakan pada setiap minggu, hari Khamis, malam Jumaat selama 2 jam. Cuba bayangkan makcik ataupun nenek berumur 60 tahun ke atas berlatih tarian Melayu setiap minggu selama 2 jam tanpa gagal. Saya yang jadi supporter ni pun selalu tuang, tetapi nenek-nenek Jepun ini sangatlah hebat. Okey. Mereka begitu bersemangat, tak ponteng latihan, bersungguh-sungguh dan begitu committed. Sedangkan tarian itu bukanlah tarian Jepun, tetapi ia adalah tarian Melayu. Dari mana datangnya motivasi diorang ni? Saya pun pelik. Sumpah, saya kagum dan terharu melihat kesungguhan mereka belajar, berlatih dan memperkenalkan tarian-tarian Melayu kepada penduduk-penduduk Jepun di Kagoshima. Hebatkan diorang. Sampai banyak yang ikut loh guys. Ini bisa dikatakan ini bukan kaleng-kaleng gitu ya guys ya. Sampai apa ya, tariannya itu tarian Melayu dilakukan oleh nenek-nenek yang ada di Jepang guys ya. Saking tertariknya kepada tarian-tarian Melayu ini.
ini lagunya lagu Melayu kayaknya ya guys ya, kita dengar itu. Iya loh. Oke, sampai dari bapaknya tuh. Wow. Jadi malah di sana itu disukai ya guys ya. Wow. Coba lihat tangan-tangan orang tuh pada semuanya ikut nari guys. Keren sih. Ini kampung yang ada di Jepang ya guys ya. Kita bisa lihat nih pertunjukan kayak gitu pun duduknya mereka di lesehan. Ini membuktikan kalau itu kampung. Hebatkan dia orang. Hebat. Apa yang korang boleh belajar daripada kisah dia orang ini? Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Oh my god, nenek-nenek Jepang terbaik ya, the best. Ini perlu diundang ke Malaysia ini guys. Oke, dan ya begitulah guys keadaan, dan kita bisa melihat mengambil pelajaran juga dari dua video ini ya guys ya. Ada yang pertama itu bab tentang hafalah Al-Qur'an seperti itu, qori'ah yang ada di Sabah seperti itu, dan di sini budaya Melayu yaitu tarian Melayu itu sampai ke Jepang sana dan dilestarikan juga di sana. Berarti wow, keren gitu loh guys. Maksudnya ketertarikan nenek-nenek seperti itu kepada tarian-tarian Melayu itu sendiri guys, terbaik memang ya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Video ini sangat-sangat menginspirasi kita untuk melestarikan budaya Melayu dan juga istilahnya untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.